sebab dia sebelah ini kita beri huruf satu bentuk stimulasi dan yang ini Al-Baghdadi bagi satu bentuk stimulasi tersusun kepada anak dalam kandungan. Itu pertama. Yang keduanya, bagi anak-anak yang dah lahir. So, ini yang kadang-kadang kita akan lepas ni, hampir di program ini kita plan. Kalau yang dia datang sini isteri, balik dia pun dengan suami, okay, kita dah plan. Tadi dengan saya ni Al-Baghdadi dah ada program ibu hamil. Jadi kita plan untuk hamil dalam masa yang terdekat ini. Bagi suami yang datang, isteri tak datang, suami balik jumpa dengan isteri, dengan hari ini kan, makan, sambil makan tu bincang macam mana nak hamil. Okay? Supaya itulah sumbangan kita kepada kelahiran jenis Al-Quran, insyaAllah. InsyaAllah kan. Dan bagi yang dah ada anak, 3, 4, 5, 6 tahun. Okay? Berdasarkan pada teknik Al-Baghdadi juga, kita masukkan satu program, kita panggil APC, Al-Baghdadi Free Time Center, untuk memberikan satu bentuk program 50% Al-Quran. Carilah mana-mana program yang muncul dekat Malaysia ini yang mula program itu dengan Al-Quran, yang lain itu kemudian. Saya 5 tahun dalam kemas. Pengarah kemas program atau pengarah kemas satu program kemas 98 sampai 2003. Okay. Ini minta maaf saya cakap kat sini dalam sekolah ni. Okay. Dalam konteks baik-baik kemas atau baik program-program yang lain. Jadi kerana Al-Quran itu sebagai satu subjek. Satu subjek. Al-Quran itu sebagai satu subjek. Jadi dia satu subjek. Dia bagi, tengoklah masa 4 jam, 4 jam setengah atau 3 jam. Subjek itu kadang-kadang 20 minit, 30 minit. Kan masa singkat. Oleh kerana teknik yang digunakan itu. Kita tengok kaedah biasa bila nak baca Quran. Kan? Kalau kita ada dua orang murid macam ni, saya seorang mengajar. Okay? Kalau satu orang ibu ini mengajar dengan saya untuk baca Quran, yang menjadi 19 orang hukum lama, kali 19 kali ibu ini. Kan lama buku, tapi peluang nak belajar itu ibu ini saja. Betul? Tapi ini adalah satu kaedah di mana sepatutnya program itu, kalau 20 orang datang, 2 jam belajar, 2 jam dah belajar Quran. Okay, tapi oleh kerana kaedah yang menyebabkan seorang-seorang itu 20 minit kebanyakan waktu program Al-Quran itu tak dapat dijalankan. Sebab itu kita lihat bahawa apa yang berlaku. Ini realiti dia. Kan, satu kajian yang dibuat oleh Prof. Dato' Zulkifli ini. Kan, di negeri Terengganu. Okay, satu level saja sebenarnya kepada tingkatan 4. Satu level. Dia bukan buat kajian kepada tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3. Dia buat hanya kajian kepada satu level saja tingkatan 4. Dia dapati bahawa 38.2% pelajar buta Quran. Tingkatan 4. Kalau dia ada 38, dia kata satu level berapa ratus ribu. Satu level dekat Malaysia, berapa ramai? 100 ribu? 200 ribu? Kalau berdasarkan kepada statistik kemas, kemas tadi ya, kemas, satu tahun pelajar tadika kemas 220 ribu. Itu kemasannya. Maknanya kalau tak kemas, yang kemas 20 ribu, yang tak kemas mungkin ada lagi 10 lagi itu lah. Maknanya kita ambil lah 500 ribu. Satu level 500 ribu. 38.2% ada kami ada tak? Kalau kita apa, guna handphone yang canggih kita kira. 38.2% daripada 500 ribu berapa? Gatuh 5 ribu kali dengan 11.
Kita tengok 2 juta yang buta Al-Quran. Dia buta Quran, mak ayah dia boleh baca Quran. Kita boleh andaikan bahawa mak ayah dia tak boleh baca Quran. Mak ayah dia kali lagi punya 2 juta, mak ayah dia 4 juta, 6 juta. Mana dia berangkat ke sekolah hari itu, 6 juta. Dan ini realiti yang berlaku. Apabila kita buat masuk ke UKM, masuk ke UPM, student aku masuk tu, subhanallah, lebih separuh tak boleh baca. Sebab apa? Kita tengok sebab apa? Dia menggunakan kaedah biasa baca Quran. Dia bakal belajar alif, ba, ta. Cikgu dia kahwin. Dah berhenti mengaji. Okay, dapat cikgu lain. Belajar dapat sebulan, dah boleh dah masuk 3 buku surat. Ikhrab. Cikgu meninggal pula. Bukan meninggal dunia, meninggalkan tempat tu pula dah tak ada niat. Sebab itu realiti. Jadi oleh kerana dia tak hafiz di peringkat, di peringkat itu, di peringkat awal, masuk sekolah rendah, masuk sekolah menengah, masuk universiti, dah masuk universiti agak-agak sebab tak pernah mengaji, itu tak boleh. Bila dewasa, sebab itu di ALC, Al-Badan Healing Center, yang dengar tu dari bulan pagi, ambur tu dekat Al-Ikim tu, itu realiti sebenarnya. Kebanyakan orang tua, memang baik ada ni center di Bukit Antara Mahu. Dia datang ke 50-60 tahun. Bila kali pun ustaz, saya nak belajar mengaji, boleh tak datang ke rumah? Kan? Kenapa nak datang ke rumah, datang ke center saya? Tak boleh ustaz, saya 60 tahun dah, tak tahu mengaji, satu huruf pun tak tahu. Satu huruf pun tak tahu, itu realiti masyarakat. Kan? Jadi dah kata lagi tu, tak nampak apa, dia tak ada RTM. Tahu, RTM, rancangan. Tunggu, jadi nak berbaru dah ada ada hati nak pergi, nak pergi mengaji. Okay. Dalam keadaan macam itu, dia kata tak apa, datang ke Al-Badani. Di Al-Badani, ustaz tak tanya ustaz orang. Mana-mana ALC Al-Badani yang kalau tanya tu haram. Tak boleh tanya. Sampai peringkat dia kata, saya 3 bulan pada sini. Ustaz tak nak tanya pun. Ha, kalau dia tanya, ha, main dia tanya. Tak tanya tu kan. Dia datang untuk belajar sama-sama. Datang 2 jam, 8 sampai 10 malam untuk belajar sama itu. Tak tanya soalan. Ini kita harap maknanya dalam masa 3 bulan, paling lama dia boleh mengaji. Dalam peringkat mana pun. Okay? Ini realiti yang berlaku. Alhamdulillah kita berhenti peranan. Kita bukan bersaing kepada mana kaedah. Tidak. Tetapi Al-Baghdadi merupakan satu perkara yang menyebab apa yang menyumbang, ingin menyumbang kepada pendidikan Al-Quran. Jadi kita dah ada 591 Al-Baghdadi Learning Center, iaitu pembelajaran Al-Quran biasa daripada kanak-kanak, kemudian yang pergi dewasa, dewasa raya sekolah dan dewasa. Dan kemudian kita ada 91 Syarif Ahmed. Kita ada 31 Al-Baghdadi Learning Center yang 500 pembelajaran Al-Quran. Dan yang terbaru kita ada 54 Ustaz Kafiz program Biro Nadi Al-Hafiz Al-Baghdadi. Tengok kan? Saya ada buat program. Mana-mana yang dia buat sentuh, saya sentuh. Secara bukanlah kata secara detail, tetapi memberi gambaran apa yang keunikan yang dikatakan program Biro Nadi Al-Hafiz itu berbanding dengan program Kafiz yang lain di luar sana. Okay, kita tengok sebagai satu bentuk ini sampai ramai makanan. Jadi kita tengok bagaimana kita cuba mainkan peranan Al-Baghdadi. 7 hingga 10 tahun kita hantar ataupun kita pergi belajar di Al-Baghdadi Learning Center bagi 4 hingga 6 tahun Al-Baghdadi Learning Center dan Ibu Hamid ke Pusat Mission Ibu Hamid dan satu lagi program yang terbuka untuk semua prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah dan dewasa, program guru dari Arafin Al-Baghdadi. Okey. Okay. Jadi keutamaan belajar dan mengajar Al-Quran memberi sedikit motivasi. Yang ini mungkin kita ada kali dengar seperti surau aja ini pun di kalangan ustaz-ustaz kata yang lebih alim daripada saya di sini sebagai bentuk motivasi untuk belajar dan mengajar Al-Quran yang memang benda yang di yang